Nama saya Muhammad Zairullah. Di sini saya selaku pengurus sekaligus ketua dari sistem desalinasi yang ada di dusun kami ini. Ya, sebelum adanya sistem desalinasi ini, dulu kami di sini untuk istilahnya apa? Mendapatkan air bersih, kami harus berjuang, yaitu mengambil dan juga membeli air yang jarak tempuhnya sangat jauh sekali dari tempat kami ini, yaitu air yang dari Nusa Kambangan. Kebetulan untuk air tanah yang ada di lingkungan kami, jadi waktu dulu juga kami sudah pernah mengebor, dan pada kenyataannya yaitu hasilnya ternyata yang keluar tetap saja air asin. Dan selain membeli air di musim penghujan, kami juga mengandalkan air hujan untuk kami konsumsi setiap hari. Alhamdulillah Pertamina membantu yang pertama yaitu energi ataupun yang dinamakan PLTH listrik yang alhamdulillah untuk sekarang ini sudah bisa kami manfaatkan. Dan setelah itu Pertamina juga untuk program selanjutnya membantu yaitu alat desalinasi air yang fungsinya yaitu air asin atau air payau diolah lalu menjadi air tawar yang sekarang ini alhamdulillah sudah dapat kami konsumsi khususnya di dusun kami di sini. SIDESIMAS yaitu singkatan dari sistem desalinasi berbasis masyarakat. Pertamina juga bekerjasama dengan Politeknik Negeri Cilacap. Alhamdulillah sekali setelah adanya SIDESIMAS ini, kami di sini sudah tidak kesusahan lagi untuk mendapatkan air bersih yang harus kami konsumsi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pertamina RU4 Cilacap yang sudah mensupport ataupun membantu kami di sini sehingga kehidupan kami di sekarang ini sudah mulai membaik, sudah tidak kesusahan air minum lagi, dan juga kami di malam hari alhamdulillah sudah bisa mendapatkan penerangan.